Jadi dihuni sama kerbau-kerbau milik masyarakat di desa Sungai Ara ini. Ini pulau di tengah-tengah Sungai Kampar. Oke. Pulau di pulau-pulau yang ada di sini. Jadi dihuni sama kerbau-kerbau milik masyarakat di desa Sungai Ara ini. Oke. Jadi kalau sore kita bisa nengok kerbau-kerbau ini di sini. Karena kalau sore dia mulai berendam. Jadi banyak cerita sebenarnya yang belum diketahui oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Riau ataupun di Kabupaten Pelalawan. Biasanya ada pemandangan yang indah, cukup indah di Kabupaten Pelalawan ini. Oke, kita lihat lagi di sana ada ini persawahan milik masyarakat. Kita tengok dulu, indah juga pemandangannya. Oke. Nah, ini persawahan-persawahan yang ada di desa Sungai Ara di Kabupaten Pelalawan. Jadi letaknya di bantaran Sungai Kampar. Ini kayaknya baru ditanam. Banyak pondok-pondok di sini. Di sebenarnya untuk pemandangan sorenya memang sangat indah banget, guys. Untuk sore hari pemandangannya sangat indah. Apalagi untuk menyaksikan matahari terbenam di sore hari, kita pakai sampan ya ataupun sempit standby di sungai Kampar ini cukup merilekskan pemandangan kita. Oke, guys, ini Kampung Melayu, masih pemandangannya masih asri. Masih nyata budayanya. Oke. Wah, kita lagi di Kampar. Oke. Kita mau mandi-mandi. Bunyi dia. Salam.
kejar dia.